apa? Gini. Ya diganti gak bisa. Boleh. Nama mau tambah anak 3 gitu atau nambah bisnis baru? Tambah gue sebenarnya gak sopan sih mengganggu ibu hamil sebulan lagi lagi di make up buat membantu Gigi, bukan Gigi Nagita ya, ini Gigi Ben. Nagita, panggilannya Gigi. Gigi, James, oke? Okay? Jawab buruan, oke? Jawab cepat. Jawab cepat ya. Oke, okay. Tas branded atau tas lokal? Branded luar negeri atau tas lokal? Sama aja. Ah nggak bisa, harus dipilih satu. Pokoknya main bagus aja. Hah? Nggak bisa. Tas branded itu juga ada tas branded lokal. Maksudnya semua yang ada branded. Maksudnya yang bukan kawe. Gini. Original. Gini. Ya diganti nggak bisa. Boleh. Kalah ya sama cewek mah. Oke. Istri yang sabar atau ibu yang sayang anak? Istri yang sabar. Istri yang karena sabar. Kalau sabar pasti biasanya sayang sama anak, karena anak juga harus butuh kesabaran. Betul. Tambah anak atau tambah bisnis baru? Tambah anak. Ini mau tambah? Enggak, ini anggap ini udah lahir. Kedua, nama mau tambah anak 3 gitu atau nambah bisnis baru? Tambah anak. Tambah bisnis tuh ya di jalan juga. Sejalanannya di sejalan ini. Oke. Nah, ini pasti susah. Bau mulut atau bau badan? Bau mulut. Bener loh, kebanyakan orang bau badan memilihnya gitu. Nggak. Bau mulut sama kayak masih kayak permen gitu atau kayak kadang-kadang orang sariawan kan. Kan kayak bangun pagi gitu kayak ya normal. Kalau bau badan tuh udah kayaknya unacceptable deh kayaknya sih. Orang lagi puasa. Ya, bisa mau mulut juga ya. Gitu. Oke. Lupa bawa dompet atau lupa bawa handphone? Mendingan lupa bawa dompet. Mendingan lupa bawa dompet. Iya, soalnya kan kalau sekarang bisa beli pakai bayar pakai digital ya. Suami sakit atau anak sakit? Gue aku bukan jangan doain ya. Enggak dong. Mendingan suami sakit, oke. Cuek atau posesif? Cuek. Ini yang cueknya. Oke. Kamu gak suka sih dengan posesif juga? Lu gak suka? Tapi pernah dulu waktu sebelum masih ada yang posesif? Ada. Langsung lu putusin? Ya enggak sih, udah kelamaan juga. Oh tapi lu jalanin dulu gitu? Ya jalanin dulu oh, tapi lama-lama enggak lah. Capek lah. Oke. Kadang kena apa orangnya tadi? Dari misalnya 5 gitu ya, 8 pacar, 5 pacaran dulu. Banyak kan yang gitu posisi sih? Kadang pacaran dulu lama-lama, jadi biasanya banyak. Oke. Okay. Suami lupa waktu atau karir merenduk? Karir merenduk. Ya, ibu rumah tangga. Iya, betul. Aman ya. Hah? Lu. Pilih ya. Mending gigi ompong di tengah atau bulu hidung keluar? Bulu hidung keluar lah. Gunting aja. Oke, siap. Raffi Ahmad atau Rafathar? Raffi Ahmad. Karena? Ya kan kalau anak nanti pasti apapun tetap anak gitu kan, punya hidup sendiri nanti dia. Oh, jadi mending Raffi Ahmad ya. Iya. Terus kalau nggak ada Raffi Ahmad. Tapi nggak ada Rafathar, benar. Oke. Nah, sekarang udah gamesnya udah ya. Sekarang masuk ke games kedua. Bukan games apa ya? Pernah enggak? Pernah enggak Nagita? Ya games itu juga. Games juga kan? Games. Pernah enggak Nagita? Sisa sampo dikocok pakai air. Pernah. Zaman kapan? Lima. Sampai sekarang? Iya. Wah, wow, enggak serius. Beli lagi aja tuh, gila. Kan kadang-kadang kita tuh di kamar mandi udah basah. Cembung. Oh, ternyata abis sampo iya, kan? Kocok apa? Iya, pake. Sayang. Benar juga sih. Pinjem duit ke orang lain. Pernah lah. Pasti pernah lah ya. Pernah. Tapi deket-deket enggak lah ya. Pernah. Ya pernah, aku jarang bawa cash, jadi kadang-kadang. Oh, pas saya mau beli apa? Gua pinjam dulu bentar. Mau ngasih apa gitu, tuh mau beli apa yang harus cash gitu. Oke. Makan di pinggir jalan? Sering. Terakhir kapan? Ya kan ini pandemi, jadi udah. Oh, kan kapan ya kayaknya? Awal tahun kali ya. Kayak misalnya kayak sempet. Di mobil gitu kan, dulu enggak boleh kan, sekarang enggak boleh. Iya. Enggak, ya, mungkin ada pertanyaan lain gini. Favorit lu makanan pinggir jalan apa?
Maksudnya nasi tempat gila. Ya, gua nasi gila yang di mana? Di mana aja kayak di pinggir. Oh, pokoknya nasi gila aja. Ayam yang di pinggir jalan gitu. Oh, gitu. Mana itu bukan dulu ya. Mie ayam sama nasi gila ya. Oke. Okay. Ngebalikin sisa saus yang tinggal dikit di botol. Enggak. Enggak soalnya kecampur sama kuah sama apa gitu masa kasih. Oh enggak, maksudnya tuh kan lu kan punya di rumah misalnya saus nih. Oh dibalikin. Dibalikin. Oh iya, iya, sering. Iya, sering ya. Mama ya, secara nawar pas beli atau belanja sesuatu jauh dari harga. Sering. Misal dari berapa ke berapa? Setengahnya lah biasanya aku biasa nawarin. Dasar mama. Setengah asli setengahnya. Iya. Mungkin kita gini loh, kadang-kadang dia nawar berapa, tapi kan lihat dia gitu. Maksudnya kita tahu gitu kira-kira, ah ini memang mungkin segini gitu. Tapi kira-kira segini mah dia cuan gitu. Udah cuan yang gak gila-gila banget juga. Cara dia bisnis, itu jangan macam-macam kalau bisnis. Sekarang ini menawar yang fair. Iya, menawar yang fair. Oke, ini selesai. Gue pengen nanya dikit aja nih. Bedanya kehamilan Bapak Tar sama sekarang? Umur. Enggak maksudnya, kalau umur iya, maksudnya kok oh, capek, kerasa banget capeknya? Enggak banget sih, cuma lebih berasa cepat capeknya. Kalau dulu kan lebih ini, sekarang lebih maaf-maafan. Ya, kemarin juga waktu kita latihan, gue kelihatan banget nafas tuh, bener. Nyanyi tuh udah susah, maksudnya enggak, ya beda lah gitu. Oke, nah terus kan lu kan sekarang alhamdulillah dapat lagi cowok setelah di US, US kayak gimana ya? Ya kalau itu cek, ya ini sih, apa, cek darah. Cek darah, ternyata cowok. Lu ada keinginan cewek gak sih? Tadinya tuh pengen banget tapi ya akhirnya ya sekarang udah menjual gitu ya, bersyukur aja lah alhamdulillah dikasih dua. Tapi lu ada keinginan ketiga untuk cewek? Pengen, tapi ya udah sekarang udah lebih ya kalau dikasih lebih santai. Kalau kemarin kan kayak aduh pengen banget punya anak lagi gitu kan, udah rapat terus sekarang lebih ya udahlah kalau misalnya emang kasih Allah dua ya alhamdulillah gitu. Berarti memang lu nggak ada plan untuk ketiga ya? Kalau dikasih alhamdulillah, tapi memang kita mah jadi lu nggak pernah dengar dulu ya. Yeah. Kalau dikasih alhamdulillah. Oh ini tuh bukan dulu deh ya? Berarti tiba-tiba ini aja gitu ya? Tahun lalu kan sempat aku hamil tahun lalu. Keguguran. Okay. Keguguran. Ada ini nggak? Ada ngidam aneh? Nggak. Yang waktu rapat? Nggak. Juga. Aku tuh nggak pernah mengkhawatir itu ngidam sebenarnya. Karena menurut aku kan nggak hamil juga banyak mau. Jadi biasa aja, nggak dibawa yang harus gitu loh. Jadi kalau nggak sampai hari ini ya udah sampai aja gitu. Nah kalau si AA tuh kalau lu nggak hamil ya waktu rapatar waktu ini dia bawaannya beda nggak sih? Misalnya lebih romantis, lebih posesif. Tapi ya AA. Dulunya AA. Oh iya benar. Rafi Roy soalnya benar. Ada perbedaan nggak sih pas kalau lu hamil? Iya nggak lebih banyak merhatiin misalnya kayak makanan, cerewet gitu. Iya cerewet ya. Udah lah nggak usah pergi gitu. Kalau dulu kan lebih cuek ya udahlah gitu mau aku mau ngapain juga sekarang ya karena aku lagi hamil jadi lebih dibawa lu jangan gini gitu lebih ya perhatian gitu. Tapi bukan perhatian saya nggak gitu. Iya bukan yang romantis gitu lah. Enggak, dia mah nggak gitu. Kemarin kan lu sempet ngomong tuh sama gua. Rafathar udah mulai jealous, udah mulai cemburu karena di sana. Caranya gimana untuk ke Rafa menenangkan ya istilahnya gitu? Ya sekarang karena bentar lagi mau lahiran jadi udah malam-malam tuh udah di apa? Malam-malam sebelum tidur kan Rafa masih tidur sama aku. Oh udah mulai dibiasakan? Iya udah mulai di tidur. Tidak kalau bisa tidur sendiri. Terus maksudnya di ya diingetin terus. Nah, anak kecil kan nggak bisa diomongin sekali ya. Jadi ya masa kayak nanti tuh gini ya gitu. Walaupun pasti akan apa? Ya 6 tahun sendirian gitu ya. Tiba-tiba nanti punya adiknya walaupun dia udah gede itu kan pasti ada rasa gimana gitu. Jadi diingetin terus bahwa ya walaupun nanti ada adiknya kan mamanya kan nanti dibagi-bagi gitu kan. Tapi bukan berarti mama tuh gak sayang sama AA. Ya gitu-gitu diingetin terus tiap malam gitu. Nanti adiknya tuh kalau anak bayi tuh nanti rewel. Jadi mama tuh nanti gini gitu. Terus ya si AA-nya gak? Oh iya mah gitu. Wah. Tapi biasanya mungkin kalau cowok mungkin emang akan lebih cuek sih kalau menurut gue daripada sih gini. Apet banget sama aku. Oh apet pisan. Aduh. Menyeramkan apetnya. Wah, apet tuh ayo. Kan 17 Oktober kemarin anniversary. Kalau suka malah gak usah dilihat. Dukanya selama, keberapa? 7 selama 7 tahun tuh apa sih?
Ya pasti deh kalau pernikahan mah ada aja ya. Ributnya pasti. Ribut. Gua juga apalagi gua 28 tahun. Iya kan. Wuih. Oh, ya ada aja gitu ya namanya. Ya atas bawah turun gitu kayak gitu-gitu mah. Ya kita sama orang tua sama adik aja internal. Tapi lu gini, pernah enggak gua aja pernah. Gua sama Dewi aja pernah gitu mengalami keributan yang besar dan sampai kita tuh hampir mau putus acak nih istilahnya tuh. Ya pernah lah. Iya, sering. Berarti sama, men. Iya, jangan memimpi, ya, jangan memimpikan gitu. Jangan kayak Cinderella gitu. Iya, gitu. Sempurna gitu. Enggak. Nah, gua udah berapa tahun aja masih tetap ribut kok. Enggak, maksudnya ada. Ya, apa ya? Kita sama orang tua aja yang udah kenal dari lahir gitu ya, iya, ada aja tetap aja masih ribut ya. Itu masih sekarang, ribut gitu. Ya. Bukan enggak sayang ya. Iya. Bukan enggak cinta, tapi pasti akan ada yang kayak gitu-gitulah. Namanya juga ini ya, kalau misalnya mau santai-santai mulu, gua kadang-kadang tuh kalau udah enggak ada masalah tuh aku tuh biasanya suka ini. Suka tiba-tiba deg-degan gitu. Ini mau ada apa nih gitu. Sama. Iya kan? Enggak benar. Ya. Gua juga kalau kok adem ayam banget ya, ya gitu. Enggak ya, gitu, ya, gitu. Bener ya, ya gitu. Ya. Mikir ini ada apa ya, gitu. Iya. Ya. Bener. Tapi alhamdulillah jadi itu makanya itu aku tuh kalau berdoanya tuh ya mungkin kan itu kan kita diingetin sama ya, kalau tuh kan suka beda-beda. Jadi itu suka berdoa. Walaupun harus di misalnya diingetin nih lu tuh gini gitu ya, dicubitnya senang aja gitu. Jadi dengan kesenangan itu bisa mengingatkan kita enggak perlu dikasih jebret dulu gitu. Dengan pukulan ya, gitu. Cubit nyemel gitu ya. Cuma ditoyol doang, ini dikasih senang lu inget enggak gitu. Nah, pertanyaan penutup. Ini ya, harapan buat si Jabang Bayi. Ini. Ya pokoknya mah sehat, masih lengkap. Terus selamat semuanya lancar. Amin. Pokoknya jadi anak yang ya ini kan udah 6 tahun gitu ya. Jadi anak yang pasti lebih mendekatkan semuanya, lebih ya bikin jadi semuanya lebih pasti insyaallah lebih baik. Amin. Rezeki yang baik. Lah. Nuhun pisan, karena ini juga saya juga harus make up ya. Jadi terima kasih nanti kan. Kita mau di stay nanti kita nyanyi ya. Oh ya, mau latihan kan? Langsung aja. Oh profesional bukan ya, cuma satu lagu cuma gitu dah. Jangan lupa like dan subscribe channel gue. Kalau channel Gigi mah udah kok, gue masih fakir subscriber ya. Mary lebih gila dari gue. Terima kasih kan, kita ketemu di bangunnya. Kemana kan ku cari.